Oke guys, kita mau lanjut perjalanan lagi. Ini berhubung udah sore dan cuaca semakin mendung, tapi nggak hujan sih kayaknya. Soalnya lagi ini ya. Jadi kita mau perjalanan pulang, kalian ikutin kita ya. Kita tunjukin perjalanan menuju ke sini yang jalannya itu ekstrim banget. Uji nyali. Lanjut. Tuh. Kita mau lanjut. Nih. Tapi tuh lihat mobil-mobil pada bisa ini ya. Bisa masuk. Padahal jalanannya. Nih, jalanannya tuh kayak gini tuh, guys. Tuh, batu-batu kayak gini. Pokoknya ekstrim banget lah. Kalian kalau kesini harus hati-hati lewat jalannya ya. Siapa yang belum tahu jalan menuju ke Telaga Saat? Kita ya. Tunjukin ya. Ayo, kita tunjukin. Siapa yang belum tahu, biar jalannya, kami kasih tahu ya. Jalannya seru, guys. Jalannya seru, sangat ekstrim, sangat menantang jalannya. Yuk, pengen nih, nggak usah dimatiin. Baru berapa menit? Dua. Dari tadi? Iya. Kan? Ya, tinggal kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Si Angel udah ngereng-ngereng. Dengar enggak si Angel ngereng-ngereng, guys? Kalian tahu ngereng-ngereng enggak? Tapi kok makin sore makin ramai, guys. Mungkin pada mau camping kali di sini ya. Atau mau pada nginep di sini. Padahal di sini tuh ada penyewaan ini juga, guys. Nih kalau mau nyewa, kalau kalian nggak bisa motornya kurang nih, mending nyewa itu aja, guys, trek-trekan. Suasana di kota santri asik, adem, tenang dan enak. Ya udah, aku estetik banget. Nih jalanannya kayak gini nih, guys. Tuh ngereng-ngereng tuh pada tuh. Tuh, kayak gini nih sepanjang 2 km. Coba bayangin kalian. 2 km? Iya, 2 kilo kayak gini nih perjalannya. Kalian harus hati-hati ya, apalagi kalau hujan licin. Untung alhamdulillahnya kita kesini nggak lagi musim hujan. Lagi musim kemarau, jadi nggak terlalu ekstrim. Tapi ekstrim sih, masih. Tuh lihat kabutnya. Ini padahal masih jam 4 sore, guys. Itu kabutnya udah lihat. Kabutnya ya, udah menyelimuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya, jadi siapa yang sering lewat sini tuh berarti dia banyak zikirnya pasti. Banyak zikirnya. Ini Angel aja kasihan banget. Ya Allah, Angel, sabar ya Angel. Kamu pasti bisa, Angel. Ayo Angel, semangat Angel. Semangat Angel. Tuh, ada papasan mobil. Aduh, gimana nih?
Apakah kita harus mundur? Jangan dong. Tuh. Ada. Tangannya yang sakit di jalan hari ini. Hah? Ngebul guys, tutup. Ini dulu ya. Jadi kalau nggak begitu jelas ngomongnya, harap maklum. Karena ini aku tutup face helmnya. Tuh, jalan tuh. Naik turun kayak gini nih, batuan kayak gini nih, gede begini. Kalian sanggup nggak? Kalian kalau kesini harus pakai motornya, jangan motor yang bagus-bagus. Sayang motornya. Kesini pakai motornya motor bebek aja, motor trail tuh lebih enak. Tuh, mobil bagus-bagus kayak gitu ya. Apa enggak sayang ya? Demi ini cinta tuh ku padamu, ku ini rela berjalan deh. Jalan ini. Ini demi hasil yang sangat indah, masya Allah. Pelan-pelan pas sapir. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini harus banyak-banyak zikir, baca sholawat, terus banyak-banyak berdoa, guys. Karena jalannya, aduh, bikin pegel pinggang, encok, padahal. Ayo, ayo, kita salip mobilnya. Ya, ya Pak. Yo. Yo, naik lagi, Jel, naik Jel. Ya. Jel, terus Jel. Tuh, banyak mobil pada kesini, pada mau camping kali ya. Masya Allah. Semakin sore semakin ramai, guys. Tuh, kesini tuh pada rata-rata pada rombongan keluarga pada kesini. Artis terus juga berarti. Tadi kalian tahu nggak kita ketemu artis di sini? Terus ada yang lagi syuting di sini, guys. Masya Allah. Duh, semangat, semangat. Semoga kita bisa melewatinya, jalan yang masya Allah ini. Jalanannya sungguh luar biasa. Wah, ada rumah pohon, kita foto di rumah pohon yuk. Rumah burung. Enggak itu yuk. Sebentar, itu ada rumah pohon. Sudah itu, kita bang sana nanti itu berangkat. Nanti kita berangkat. Itu satu arah. Tuh, satu arah. Nih, ada sarang burung walet, guys. Duh, blur ya. The Ciliwung Adventure Camp. Tuh. Tuh. Ini mau dimatiin. Tuh. Itu bisa foto, Mas. Oh iya. Iya, pencet yang gambar kamera. Emang enggak mati? Enggak. Dek, dek, dek. Gila yang kamera tim. Ayo, fotoin ah. Tuh. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ganti dong.
1, 2, 3. Begini dek. 1, 2, 3. Yo yo yo. 1, 2, 3. Dah. Di sini. Ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Ya. Enggak. Ke sana ke mana ya? Mana? Ke sana. Pegangin. Oke, gini diam ya. Aku muter motor. Kamu kayak gini diam. Ya. Mantap si Angel. Si Angel mantap. Kita lanjut lagi. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, lanjut. Lanjut Pak Sopir. Hati-hati Pak Sopir. Tuh. Bagus, indah banget tuh itu sendiri. Indah banget tuh, masya Allah, tabarakallah. Tapi, ngeblur. Berkabut. Ya. Mana nih? Ke sana. Dengerin aku. Kalau jalannya turun kamu ke belakang ya. Kalau jalannya naik kamu ke depan. Turun ke belakang. Iya. Ah. Tuh jalannya tuh rekam itu. Ke belakang. Ke belakang. Ini udah tadi tuh kayaknya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh yang tadi kita ke situ tuh kan? Tadi kita tuh. Alhamdulillah udah gak turun. Tuh kan? Ya kan guys? Jalanannya ekstrim banget kan? Di sini tuh buat trail-trailan tuh. Tapi pemandangannya bagus. Pemandangannya bagus banget nih teman-teman. Yes. Situ di sini. Dan kita duduk. Kita ke sana lagi. Kita mau ke ujung sana tuh. Jauhan tuh ada yang nyewa itu juga tuh. Kalau kalian gak mau capek, kalian mending nyewa itu aja. Kalau kita kan biasa, kalau kita biasa trek-trekan guys, jadi seru.
adrenalin. Menguji adrenalin tuh. Tuh kita tadi habis ke tower itu tuh. Kesana. Oh iya, kita kesana tadi ya. Tuh. Pada pulang karena udah sore. Pulang. Ada berapa menit? 15. Masih ada 15 menit. Jauh berarti ya. Jauh kan. Ini jangan ikut macam ini. Jalannya kayak gini. Kita lagi nyampe guys. Ingat ternyata ya, padahal naik motor nih, apalagi jalan kaki. Kita kayak lagi mendaki gunung. Emang mendaki motor, tapi pakai motor. Enggak. Tadi tempat masuknya tuh guys, di situ tuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di sini. Oke guys. Alhamdulillah sudah selesai. Juga. Kita sudah melewati jalan ekstrim tadi ya. Udah finish nih, udah finish di jalan ekstrim yang tadi yang jalan menuju Telaga Saat. Pelangi. Oke ya guys. Terima kasih guys. Dadah. See you. Dadah.